Assalamualaikum. Hai, bersama saya lagi Ayat Gapa dalam Art Tutorial. Jadi hari ini saya akan tunjukkan cara-cara membuat mock-up testing box ataupun light box. Tapi sebelum tu, mari kita tengok bahan-bahan yang kita perlukan. Bahan-bahan yang kita perlukan ialah mounting board, plastic cover, gam, pisau, gunting, pensel, pembaris. Tanpa membuang masa lagi, jom kita mulakan. Mula-mula kita buat bahagian bingkai hadapan dulu. Kemudian kita ambil pisau dan potong mengikut garisan yang kita dah buat tadi. Kita hanya memerlukan bahagian luar saja. Yang dalam ni kita buang. Jadi frame bahagian atas kita dah siap. Kemudian kita akan buat bahagian tepi pula. Untuk kita hasilkan bahagian tepi kita, kita akan potong bahagian kiri dan kanan ni untuk kita jadikan bahagian tepi frame kita nanti. Jadi bahagian sisi kotak kita pun dah siap. Kemudian saya akan gamkan plastik cover saya dengan bahagian atas frame saya tadi. Kita biarkan sehingga ia kering. Baiklah, sementara menunggu bahagian atas ni kering, kita akan menggamkan bahagian tepi dahulu. Okey, kita tunggu frame bahagian tepi kita ni kering. Setelah cukup kering, kita akan tampalkan bahagian tepi ni dengan bahagian atas frame tadi. Sekarang kita akan buat bahagian kaki pula. Jadi ini ialah kaki tracing board kita. Kita kena buat empat penjuru ya untuk jadikan kaki. Kita dah buat keempat-empat kaki. Tapi kita kena potong sedikit di tengah-tengah ni supaya nanti kita boleh lipat. Macam ni. Kemudian kita tampalkan kaki tadi di bahagian bawah frame. Okey, bahagian atas kita dan tepi dah siap, dah digam. Bahagian bawah dan kita punya tapak ni pun kita dah gam. Jadi kita try ya, kita cuba. Okey, boleh berdiri. Saya akan ambil bahagian atas ni dan akan gamkan di sini. Ia akan menjadi satu kotak. Saya akan masukkan LED, lampu LED dalam ni, di sekeliling. Saya akan buat satu section lubang kat sini. Untuk senang saya nak pasang dan cabut bateri. Kemudian kita akan membuat pemegang pula. Ia akan menjadi seperti ini. Gariskan di hujung ni. Setiap hujung. Dan kita ukurlah jari kita bersama mana. Kalau jari saya macam ni, jadi pegang tu mukakan sampai sini dan sini. Kemudian kita cuma potong tapi jangan sampai habis. Kita bengkokkan. Dia akan menjadi mudah sebab kita dah potong tadi. Kita hanya perlu tampal di tepi ni. Baiklah, tracing box ataupun light box kita telah pun siap. Inilah hasilnya. Tetapi saya tidak memasukkan lampu LED di dalam kerana ia hanyalah sekadar mock-up
bukan produk yang sebenar. Tapi ini adalah gambaran untuk produk yang sebenar nanti. Ini adalah stand dia. Ini adalah pemegang. Itu sahaja untuk video kali ini. Saya harap sedikit sebanyak ia dapat membantu anda memberikan sedikit idea. Kalau anda suka video kali ini, jangan lupa subscribe, like dan share. Itu sahaja untuk episod kali ini. Assalamualaikum dan bye-bye.